بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كونوا

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan alhamdulillah alamin. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustad Arifin Nugroho. Assalamualaikum guru sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya ini tema kita luar biasa yang ngebahas tentang nafsu ya. Memang yang namanya nafsu ini kalau diikutin jadi bala ya. Tapi Nggak. ternyata di subtema kita tidak selamanya nafsu itu buruk. Silahkan. Baik. Terima kasih Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabaat. Rabbish li sadri wa yasir li amri wa hluluk min lisani yafkahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alam tana Allahumma ahdina wa ahdibina ja wa ja'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Sahabat yang dicintai Allah kita mencoba untuk berbicara tentang nafsu Tetapi mungkin dari sesuatu yang tidak biasa untuk kita bicarakan Karena biasanya orang itu identik ketika berbicara tentang nafsu itu negatif Ya Buruk Padahal kalau kita lihat justru nafsu itu pada asalnya adalah sesuatu yang Allah sematkan pada manusia. Kalau tidak ada nafsu, maka manusia ini tidak akan mampu menjaga eksistensinya sebagai makhluk. Coba bayangin kalau ada nggak ada nafsu, mungkin tidak ada yang suka dengan lawan jenis, ya, iya kan bang Ali ya? Kalau nggak ada nafsu, bagaimana itu? ngelihat lawan jenisnya kayak ngelihat tembok gitu ya. Sama aja. Maka karena nafsu itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada makhluk akhirnya kehidupan ini berlangsung. Ya. Contoh juga bagaimana seseorang itu ketika dia merasa lapar maka ada nafsu hadir. Hmm. Sehingga dia mau milih tuh makanan mana yang bisa dia nikmati. Kalau tidak ada nafsu makan, nah dia mungkin tidak makan. Iya kan? Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata nafsu itu pada hakikatnya adalah fitrah yang Allah berikan pada manusia. Hanya memang kita diminta untuk membedakan. Nafsu itu ada nafsu ammarah seperti yang diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau bercerita tentang diri beliau. Lalu juga ada nanti nafsu lawamah. Ya, dua nafsu ini nafsu yang buruk. Lawamah nafsu yang menghadirkan celaan Ammarah nafsu yang membuat orang itu mendapat murka Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang ketiga nafsul mutmainnah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Wahai jiwa-jiwa yang memiliki nafsul mutmainnah Kembalilah kalian kepada Rabbmu Dengan keadaan ridha dan diridai masuklah ke dalam surga. Masya Allah, ternyata nafsu itu mampu memasukkan kita ke dalam surga. Nah, itu yang penting. Saya ingin menceritakan sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh seorang syekh, ya, Imam Al-Juri dalam kitabnya ada Nufus. ya. Beliau menyampaikan untuk gambaran gampangnya bagi kita berbicara tentang nafsu bahwa nafsu itu seperti kuda yang masih muda. Kuda masih muda tuh. Gimana dia? Larinya kencang ininya kencang. Maka kalau kita mampu untuk mengatur itu dengan baik, melatih itu dengan baik, maka dia akan menjadi kuda yang tangguh. Ketika masuk ke medan peperangan dia akan mampu menjadi bintang. Ya, ketika dia minta untuk mengantarkan seseorang bisa sampai di tempatnya dengan cepat. Tapi kalau dia tidak mampu untuk mengendalikan kuda itu maka bisa jadi kuda itu yang akan menjadi penyebab kecelakaan bagi dirinya. Baru dia naik, loncat itu kuda, jatuh dia patah sudah. Maka itulah dia nafsu. Nafsu tidak untuk dijauhi, juga tidak untuk dikebiri. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu seorang sahabat Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Beliau kedatangan sahabat ini lalu sahabat ini tidak jumpa dengan Nabi. Karena tidak jumpa dengan Nabi, maka sahabat ini bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Ketika mendengar ibadah yang dilakukan oleh sang Nabi ini tadi, maka Utsman ibn Madun radhiyallahu anhu kala itu mengatakan dalam dirinya, saya akan terus puasa tanpa makan, saya akan terus sholat tanpa tidur, saya akan terus, saya akan terus, saya akan terus sampai Nabi datang. Begitu nabi datang mendengar kalimat yang disampaikan oleh sahabat ini tadi, langsung menegur, "Wahai sahabatku, tidak begitu, tidak begitu. Aku puasa, tapi aku juga makan. Aku sholat, tapi aku juga tidur. Aku beribadah, tapi aku juga menikah." Dan itulah yang menjadi bahagian daripada fitrah kita sebagai seorang manusia. Tinggal bagaimana kita mampu mengarahkan, seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Al Juri tadi. Bahwa nafsu itu sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Kalau kita tidak punya nafsu, mungkin kita tidak bisa mendapatkan keindahan seperti ini. Kalau kita tidak punya nafsu, mungkin kita tidak akan menikmati kemajuan teknologi seperti ini. Kalau kita tidak punya nafsu, mungkin kita akan terus senantiasa terbelakang. Tapi karena kita punya nafsu. Dan kita mampu untuk mengarahkan nafsu itu dengan baik, maka alhamdulillah, sampai detik ini kita mendapatkan berbagai macam kebaikan. Jadi, bagi kita sebagai seorang Muslim, nafsu itu bukan untuk dikebiri, nafsu itu bukan untuk dibuang, tapi nafsu itu untuk dilatih, nafsu itu untuk mampu uh, dididik, sehingga dia mengikuti. Mengikut kepada siapa? Nah ini yang penting. Mengikut kepada sang pencipta. Mengikut kepada Rob subhanahu wa ta'ala. Yang sudah menciptakan kita. Kita tundukkan segala apa yang ada pada nafsu ini. Mengikut ridoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kita punya nafsu makan. Tapi juga jangan ketika makan itu. Masya Allah namanya ujung sampai ujung dimakan semua. Makanya salah satu yang dilarang itu kan orang makan habis makan dimasukin tangannya nih. Langsung dimuntahkan lagi langsung makan lagi. Ada seorang sahabat Abdullah bin Umar. Beliau itu kalau lagi makan biasanya itu ngajak fakir miskin datang. Supaya untuk mengingatkan beliau supaya tidak terlalu apa berlebihan. Nah satu saat itu ada lagi makan. Ini menurut pengakuan dari sang budak beliau. Nafik namanya. Lagi makan begini tiba-tiba orang miskin yang tadi itu makan bersama dengan beliau itu makannya udah nggak karuan. Langsung Abdullah bin Umar kalau itu melihat dan mengatakan kepada budaknya, "Panggil jangan datangkan orang ini lagi ke mejaku." Karena Nabi SAW alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya bahwa orang muslim itu makan dengan satu lambung dan orang kafir makan dengan tujuh lambung. Kenapa? Orang muslim itu hanya sekedar makan untuk menegakkan tulang punggung. Ini udah makan bukan tegak tulang punggung malah lenda tuh. Rebat, Berarti nggak tegak dong ini tulang punggung gitu kan. Nah berarti kewajiban dari kita adalah bagaimana mampu untuk mendidik nafsu sehingga nafsu ini menjadi nafsu yang baik. Tuh. Nafsunya diarahkan kepada rida Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nafsu itu arahnya hanya muaranya hanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikannya. Surga, nah, gitu. Berpakaian nih kalau nggak ada nafsu nggak cantik ini pakaian. Tapi nafsunya arahnya kepada ridha Allah. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas menghias dirinya. Itu menghias dirinya untuk mendapatkan rida Allah dan masuk ke dalam syurganya. Bajunya bagus bajunya tapi baju yang menutup aurat. Jangan sampai salah. Ada nanti kalau dia masuk lawamah yang tercela Baju bagus menurut dia itu kalau yang membuat orang lain itu apa uh, tertarik syahwatnya untuk berlaku zina. Oh, nah, nah, gitu. itu dia tuh. Ya kan? Nah, itu jadi tidak baik. Oh. Itu jadi seperti kuda tadi yang tidak dia latih sehingga dia tiba-tiba naik di atasnya, loncat kuda ini jatuh, patah dia tulang. Allah. Tapi kalau dia mampu untuk latih ini, ini nafsu akan menjadi senjata bagi dia untuk melesatkan dirinya cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Dia punya nafsu untuk bisa melatih ya. Suaranya dengan bagus, gitu ya, sehingga apa? Sehingga orang itu senang mendengarnya, maka dia latih untuk apa? Untuk membuat orang lain itu mendapatkan kebahagiaan mendengar firman-firman Allah, Wah. seperti Bang Ali ini. Masya Allah, ya kan? Nafsunya di mana? <laughs> <laughs> ilum, ilum, nah, nafsunya, dimana, nafsunya. Naps, di mana nafsu nafsunya belum dikontrol ya. ah nah itu dia <laughs> gitu kan ini contoh nih nafsunya yeah. di mana nih uh -huh. ya nafsunya ingin jadi pejabat bagus tidak girohnya bagus girohnya bagus mm -hmm. walaupun masih awal nih ini kayak kuda tadi nih mm -hmm. dia sesuatu yang sangat berharga tinggal bagaimana mm -hmm. Memaintain, Memaintain ya. mm -hmm. kalau dia nafsunya untuk menjadi pejabat karena dia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain seperti Nabi Yusuf wow, Masya Allah mm -hmm. Itu bisa jadi anugerah terbaik untuk umat manusia. Tapi kalau yang diikuti nafsu lawamahnya, nafsu amarahnya tidak dia latih dengan baik. Bukan cuma dia yang celaka. Orang lain semuanya jadi celaka. Maka itu, nih ada doa nih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup yang diriwayatkan dari Tirmidzi, ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berdoa berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min hadhihi kullihi arba Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hmm, ya Allah. Dari doa yang tidak didengar. Ya, amin, ya Allah. Dari nafsu yang tidak pernah tenang dan tidak bisa dikendalikan. Dan yang terakhir dari ilmu yang tidak bermanfaat, aku berlindung dari empat hal ini. Insya Allah, kalau kita berlindung dari empat hal ini, maka insya Allah nafsu kita mampu melejitkan kita masuk ke dalam syurga. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih, guruku ilmunya. Masya Allah, ya. Tuh ya tambah lagi ilmu kita ya mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al ustaz Kasif Khair dengan kendalikan hawa nafsu duniamu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.